Saat kehamilan merupakan waktu yang tepat untuk mereview kembali nutrisi yang biasa Anda perbarui, sehingga ibu hamil perlu melakukan konsultasi kepada dokter pribadi agar pemenuhan nutrisi saat kehamilan terpenuhi untuk ibu hamil dan tentunya untuk janin. Dan ada banyak manfaat yang didapatkan dari alpukat kendil ini untuk ibu hamil. Berikut ini adalah manfaat-manfaat alpukat kendil bagi ibu hamil. Pertama, mencegah cacat saraf pada janin. Asam folat pada alpukat kendil dapat mencegah terjadinya cacat saraf pada janin. Ibu hamil dapat menyantap alpukat kendil sebanyak 100 gram setiap harinya. Hal ini agar kebutuhan akan folat dapat terpenuhi dengan baik. 2. Mencegah deformitas pada bayi yang akan lahir. Asam folat juga sangat penting untuk bayi untuk pembangunan organ tubuh. Jika bayi kekurangan asam folat dapat menyebabkan deformitas tulang pada bayi yang sebelum lahir. Deformitas adalah susunan gigi yang tidak teratur karena gangguan rahang saat berada dalam kandungan. Langit-langit mulut terlalu melengkung sehingga dapat membuat gigi susu terlambat untuk tanggal. 3. Asupan kalium. Selama kehamilan, kebutuhan nutrisi untuk menjadi naik berlipat ganda. Salah satunya kalsium, sehingga saat ibu hamil disarankan untuk diet kalsium, dan alpukat kendil dapat memenuhi karena alpukat kendil memiliki sejumlah kalsium yang bermanfaat. Dan manfaat kalsium bagi ibu hamil sebagai zat pembangun dan pembentukan tulang pada bayi. 4. Mengandung vitamin C. Vitamin C pada ibu hamil mempunyai manfaat untuk mempercepat penyerapan zat besi dalam tubuh. Jika ibu kekurangan zat besi, maka ibu akan sering mengalami anemia, sehingga agar kehamilan tetap sehat, maka memerlukan sejumlah vitamin C. Dan vitamin C pada alpukat kendil ini memiliki jumlah yang cukup dan tidak berlebihan, sehingga sangat cocok untuk ibu yang sedang mengandung. 5. Mencegah komplikasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika alpukat ini memiliki sejumlah folat yang sangat tinggi, dan pada kehamilan terkadang ibu mengalami kelelahan, dan asam folat ini dapat mencegah komplikasi, anemia, insomnia, perubahan suasana hati yang mendadak, dan preeklamsia. Preeklamsia adalah tekanan darah tinggi pada ibu hamil, penyebab kematian yang tinggi untuk bayi karena menyebabkan keracunan pada bayi. 6. Kaya akan B1, B2, dan B6. Salah satu cara mengatasi mual saat hamil muda adalah dengan menjamin asupan vitamin B1 dan B2. Dan vitamin tersebut dapat dipenuhi dari alpukat kendil, terutama vitamin B6 di mana dapat mengurangi morning sickness pada ibu hamil, dan B1 dapat mengurangi rasa mual pada pagi hari. Terakhir, dapat menurunkan kolesterol dan gula darah. Alpukat kendil ternyata dapat menurunkan kolesterol dalam darah dan mampu menurunkan kadar gula darah. Sebuah penelitian mengemukakan jika alpukat kendil memberikan hasil yang signifikan untuk menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol yang baik, sehingga kadar kolesterol pada ibu hamil dapat terjaga dengan baik dan mengurangi risiko buruk pada ibu dan janin. Demikianlah ulasan mengenai manfaat alpukat kendil untuk ibu hamil dan janin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.